Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Ketemu lagi dengan KDS Adventure Channel. Kali ini saya mau share beberapa doa untuk pemancing yang sudah terbukti ampuh dan sering digunakan oleh para pemancing kawakan, baik pemancing liar ataupun lomba. Sebelum melanjutkan video kali ini, jangan lupa subscribe, like, comment and share supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Bagi para pemancing, mendapatkan ikan dan strik yang banyak tentu saja menjadi tujuan utama. Dengan pemilihan umpan ikan terbaik dan tepat menjadi salah satu penyebab banyaknya ikan yang didapat. Tetapi apabila semua usaha telah dilakukan namun perolehan ikan masih saja tidak dapat atau sedikit, dalam menangani hal ini tentu saja sangat mudah. Caranya yaitu, sebelum memancing dan melakukan sesuatu, kita harus berdoa terlebih dahulu. Untuk doa memancing kali ini, KDS Adventure akan share doa memancing yang sudah terbukti ampuh dan mustajab. Yang pertama adalah doa Nabi Sulaiman. Yang kedua adalah doa Nabi Khidir. Tata caranya adalah sebagai berikut. Untuk doa Nabi Sulaiman, caranya yaitu, yang pertama, baca basmalah. Yang kedua, tepuk air atau celupkan ujung joran ke air yang ada di lokasi. Yang ketiga, baca solawat. Dan yang terakhir, baca doa Nabi Sulaiman tersebut. Sekarang kita baca amalan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaimana. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sambil niat dalam hati supaya ikan berkumpul dan makan umpan kita. Untuk doa Nabi Khidir, caranya yaitu, yang pertama, baca basmalah. Yang kedua, baca solawat. Yang ketiga, baca doa Nabi Khidir. Dan yang terakhir, tiupkan sebanyak 3 kali ke dalam umpan yang akan kita gunakan. Berikut merupakan amalan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La yasuku khairu illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana mini mati faminallah. Bismillahi masyaallah. Wala haula wala quwata illa billah. Untuk mengamalkan doa tersebut, kita harus yakin dalam hati. Kemudian niatkanlah doa tersebut semata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah cara berdoa ketika menggunakan doa Nabi Sulaiman dan Nabi Khidir untuk memancing. Silakan kawan-kawan amalkan doa-doa di atas agar kita diberikan rezeki hasil yang banyak saat memancing ikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Stride.